Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kuba Misteri. Jadi kita malam ini akan datang ke tempat salah satu hutan yang sangat angker, teman-teman. Jadi malam ini kita nekat masuk ke sini untuk kita mencari tahukan di tempat lokasi ini, teman-teman. Ya. Mungkin di sini banyak sekali terjadi orang meninggal dan juga orang terbunuh di tempat ini. Nanti kita buktikan sama-sama, kita harus membersihkan ini dulu, teman-teman. Supaya kita lebih cepat memasang tenda karena ini hujan mau turun. Oke, Jong. Yuk. Cari kayu dulu.
lagi ke tempat salah satu hutan yang sangat angker. Iya. Jadi di sini merupakan hutan yang sangat ngeri, teman-teman. Ini salah satu hutan, nama hutan, hutan pohon melinjau. Iya. Jadi kita masuk ke sini, pas kita masuk, teman-teman, ada orang yang bilang, ada warga yang bilang memang di tempat ini banyak sekali kejadian-kejadian aneh di tempat lokasi ini. Mungkin kalian gak percaya, teman-teman. Nanti kita akan kita lihat yang sejelas mungkin di tempat lokasi ini. Memang di sini sering sih, sering gentayangan kayak suara-suara burung kayak gitu. Di sini, teman-teman, setiap malam dan setiap malam di sini sekitar jam 2 di sini ada suara kayak suara kuntilanak di sini, teman-teman. Jadi di sini mungkin waktu dulu di sini ada kematian seorang wanita di tempat lokasi ini, teman-teman. Jadi kita gak lama kita dengar suara percakapan warga. Kalaupun kita masuk berdua ke sini, teman-teman, ini belum tentu kita nyaman di sini. Dan saya mendengar percakapan warga di sini baru kejadian orang meninggal. Dan malam ini kita nekat masuk ke sini bersama si Jong. Dan apabila kami terjadi apa-apa, teman-teman, kita gak ada yang nolong di tempat ini, teman-teman. Dan terus mungkin malam ini kita akan camping di sini untuk kami membuatkan konten di tempat ini. Dan semoga kita baik-baik aja di sini, teman-teman, tidak terjadi apa-apa. Dan warga bilang di tempat ini memang baru kejadian seorang wanita meninggal di salah satu hutan ini, teman-teman, hutan melinjau. Karena hutan melinjau itu sangat viral. Karena gak berani orang masuk ke tempat hutan ini, karena di sini banyak sekali binatang ataupun makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat ini, teman-teman. Jadi kita datang bersama si Jong malam ini, pas kita masuk ke sini jam 12 malam. Jadi kita lihat aja kita nanti. Jadi kita lihat aja nanti apa yang terjadi kami di sini, teman-teman. Semoga teman-teman dukung selalu kami. Dan selalu kami bersemangat untuk mencari tempat-tempat yang seperti kayak gini, teman-teman. Jadi kita potong-potong kayu aja dulu. Mungkin ini udah kelewatan julat. Dan kami terus untuk memasak. Tapi teman-teman, di waktu saya masuk tadi di sini memang kayak ada yang memanggil kami di belakang. Jadi di saat kami naikkan pagar dan kami menunjukkan ke tempat lokasi ini, kayak ada yang apa nih, kayak ada yang ngobrol di belakang kami. Pas kami lihat ke belakang, memang tidak ada apa-apa, teman-teman. Itu mungkin apa nih? Kayak apa nih? Ada orang. Kayak ada orang, tapi ya, waktu kami nengok ke belakangnya memang enggak ada apa-apa sih, teman-teman. Kayak ada yang orang ikut ya. Ya, kayak ada orang ikut. Itulah yang kami penasarankan, bahwa kami untuk melanjutkan ke tempat ini sangat sulit, teman-teman. Jadi memang bersih kayak gini solusi tempatnya, tapi enggak seperti yang kita bayangkan waktu kita masuk ke dalam sana lagi, teman-teman, hutannya semakin kotor.
Pijang sepertinya kayak ada suara anak kecil lah, menangis ya. Ya kan? Ya. Dengar sih teman-teman. Jadi kita bakar-bakar api dulu. Ada yang jatuh, apa yang jatuh? Tapi ke arah sini jauh tadi. Ya, arah sini. Hah? Ini enggak saya ragu sih kalau yang tadi. Astagfirullah. Teman-teman, lihat teman-teman. Kau jangan lari, kau. Kalau ada penapa kayak gitu, kau harus maju ke depan biar penonton kita tahu nih. Allah. Tapi ini enggak ada apa-apa nih sini ya. Ini kayak situasi kita aja di ini.
Tapi teman-teman, baru kami di sini. Ada... Sepertinya kayak ada yang jatuh tadi kan? Ya. Yang jatuh, tapi ini bukan rekayasan kami. Ini memang fakta kami mendengarkan ada yang jatuh, tapi kami enggak tahu nih sih, teman-teman. Ini soalnya kan, tapi di sini memang menyeramkan sih di sini. Ya. Ini sampai kami bulu kami merinding kali ini. Tadi di belakang tenda, teman-teman. Jadi kayak ada yang apa nih? Yang datang ataupun yang jatuh tadi. Mungkin itu entah apa yang jatuh. Itu memang enggak tahu, teman-teman. Enggak nampak apa-apa pas kami menggerakkan kamera ke tempat yang kejadian itu. Enggak ada, memang enggak ada apa-apa. Kebiasaannya kalau pohon jatuh di bawahnya ada sih, ada bendanya, tapi ini enggak ada, memang enggak ada. Memang enggak ada sama sekali, teman-teman. Astagfirullah. Sudah mulai ini. Ini gimana, Jo? Hah? Ini sepertinya arah di belakang tenda kita, Jo. Iya. Ya kan? Ya. Tapi soalnya gak nampak apa-apa nih. Oh, heran ya? Ya, heran. Emang heran nih. Gak nampak dia kan? Sudah dia nampak sih. Hah? Udah hilang ya? Ya, memang udah hilang nih. Halo? Memang kalau ada orang di situ, Jong, bisa orang datang ke tempat kita. Ini memang gak ada apa-apa nih, Jong. Iya, gak ada orang nih. Ini yang kami penasarankan, teman-teman, kayak ada apa-apa di sini, teman-teman. Jadi ini kayak gimana? Ini atau kita kabur dari tempat ini atau kita harus bertahan di sini, Jo? Kalau bisa nih, bertahan di sini ya. Bertahan di sini? Ya, bantang. Tapi saya nggak kuat sih kalau kayak gini kejadiannya. Saya memang nggak kuat nih, Jo. Ya, kalau kita pindah kemana pindah, udah malam, udah capek kita buatkan tenda. Jadi teman-teman, kita harus apa nih, harus bertahan di sini walaupun ada yang ganggu kita di sini. Teman-teman, kita harus kita hati-hati di sini, jangan kita untuk kabur dari tempat ini. Kita capek-capek datang sini jauh sampai habis waktu 2 jam kita datang sini. Kalau kita pulang nggak seru sih, teman-teman. Lebih baik kita bertahan aja di sini. Apapun yang terjadi, kami terima. Kami nantang malam ini, teman-teman. Bukan kami menantang untuk kami membuat kejahatan, tapi untuk menantang untuk membuat kebaikan kami di sini. Jadi teman-teman, doakan terus kami. Kami selalu kami membacakan doa di sini untuk kami nyaman di sini, dan makhluk-makhluk gaib kayak gitu tidak berani untuk mengganggu kami di depan ini, teman-teman. Jadi kita masa-masa ini aja dulu. Mungkin ini udah kosong sekali perutnya, teman-teman. Kita makan Indomie lagi malam ini, teman-teman. Oke. Insyaallah. Capek itu. Belakangnya mana? Hah? A'udzubillahi
syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biar nyaman jong tali sini jong. Jadi kita masak dulu cuy, kita masak dulu. Walaupun kita dapur di sini teman-teman, kita harus kita masak di sini untuk kita makan di sini teman-teman. Nah itu yang kami penasarankan. Kalau bawa di hutan. Jadi di saat malam teman-teman, di setiap malam kami pergi ke hutan, memang walaupun banyak sekali terjadi buruk kepada kami di sini teman-teman, kami selalu kita berdoa di sini. Semoga makhluk-makhluk kayak gitu gak bisa datang ke tempat kita camping teman-teman. Kita harus kita membacakan solawat di sini, ataupun kita harus menantang makhluk itu. Tapi saya gak berani juga sih kalau aku menantang makhluk gaib itu. Gak kena. Mati kita. Gak ada orang di sini. Ya, ada suara orang jalan ya. Dan merah lagi insyaallah, merah deh kameranya, ambil biar kita cek di tempat ini ya. Ini entah dari mana teman-teman, ini belum kami jelas melihat, dan ini mungkin di tempat lokasi kita camping yang muncul, yang selalu muncul dan selalu orang teror di sini teman-teman. Masya Allah, la ilaha illallah. Mana aja? Masa ini nggak terlalu. Dan kita kotor sekali. Terkadang di situ ada apa nih? Ular kayak gitu, di binatang buas ya? Ya. Emang mah takut sih. Gimana kalau kita jalan ke depan itu? Yuk. Yuk kita explore itu dulu. Apa kita masuk ke kuburan? Enggak. Kenapa? Saya enggak mau. Kenapa?
Tapi teman-teman di depan ini, di situ ada kuburannya, banyak sih kuburan-kuburan warga di situ. Tapi kami nggak berani masuk ke tempat itu, karena di situ baru kejadian orang meninggal dan masih ada bu bunga di atasnya, teman-teman. Nggak berani kita masuk ke sini. Kita pulang aja. Yuk. Sangat berbahaya sih, teman-teman. Karena kita datang. Nah, itu yang saya kagumkan. Iya. Jadi kita harus kita masak-masak Indomie aja dulu. Dan mungkin ini udah kelaparan kami di sini. Jangan kita fokus untuk makhluk-makhluk itu, teman-teman. Mungkin ini kita masak-masak dulu dan nanti pas kita makan, selesai kita makan, langsung kita mencari salah satu tempat ini, teman-teman. Kita harus membuatkan Indomie dulu dan setiap malam kami membuatkan Indomie. Bahwa tidak ada tercium dari makhluk-makhluk gaib yang kami buat sini, teman-teman. Bro, kau taruh aja kamera. Di balik ke sana saja. Yang rapat, yang rapat. Oke, teman-teman, jadi ini makanannya udah masak. Walaupun Indomie kita masak, teman-teman, kita harus makan malam ini. Jadi kami makan dulu. Dan teman-teman, kalau ada makanan, yuk kita makan-makan bersama di sini. Jadi ini kami makan dulu, teman-teman. Semoga makanan ini bisa kami makan dan Jong. Nah, sebentar lagi kita mau istirahat di sini, teman-teman. Walaupun banyak sekali kejadian-kejadian buruk di sini, kita harus bertahan di sini. Dan untuk kita
mencari tahukan di tempat lokasi ini memang apa yang ada. Memang benar warga bilang di tempat lokasi ini memang benar-benar ada penampakan. Jadi kita lihat aja nanti apa yang terjadi. Tapi jom, waktu warga itu bilang benar sih ya. Benar kan? Tapi saya kurang percaya sih kalau warga itu bilang di sini memang banyak sekali makhluk-makhluk gaib itu kan. Memang saya kurang percaya. Memang kamu waktu diceritakan sama warga itu, kamu ada dengar gak? Dengar. Apa tuh? Pas saya dengar, dia bilang sama saya. Jadi kan, ya. Kalau kalian camping di situ, ya. Hati-hati. Ya. Di situ banyak orang yang korban. Wow. Banyak orang korban di sini. Ya, banyak. Memang terus? Bilangnya, iya. Tapi yang saya herankan, Jong, kayak gini, Jong. Apa? Yang saya penasarankan waktu kita masuk ke sini, kayak ada apa nih yang ngikutin kita di belakang. Pas kita masuk. Ya kan? Oh ya, kita tidur. Jangan tidur dulu, kita ngobrol aja sini. Ngobrol apa? Udah jam 4 nih. Udah jam 4. Memang kau segitu doang kau dengar? Iya. Kan gak ada perceritakan lagi. Gak ada ceritain, ngomong. Begitu saja ngomong. Panjang ngomongnya. Gak panjang? Enggak. Terus? Saya naik hutan lagi. Oh, naik hutan? Iya. Itu. Sini. Ya udah sih. Memang sih teman-teman, waktu kita masuk ke sini, kami menaruhkan kereta di perumahan warga. Terus warga bilang kepada kami, ternyata hutan yang kalian menuju ke camping itu, memang di situ benar-benar angker, teman-teman. Jadi kami jalan ke sini untuk kami mau mencari tahukan tentang lokasi ini. Tapi ini enggak seperti yang warga bilang. Emang ini gimana lagi, Jom? Istirahat. Ya udahlah, kita istirahat di sini. Gimana kita istirahat, di luar, dalam? Di dalam. Ya, di luar enggak. Jadi teman-teman, kita istirahat aja dulu sebentar. Dan terus kami untuk bertahan di sini nunggu waktu subuh, teman-teman. Yuk, kita istirahat. Allah. Gimana, Jom? Ini gak tahu nih, Jom. Saya tidur di dalam. Tidur di dalam? Ya. Ini bahaya juga sih. Kalau di luar, ah? Ya. Yaudah. Suara anak bocah nih. Jangan begitu. Tutup aja.
Nyamuk banyak kali ini. Jadi teman-teman, memang benar sih lokasi ini kayak ada apa nih? Kayak ada sesuatu mungkin di sini teman-teman. Tapi kayak ada orang di luarnya teman-teman. Saya udah ngantuk nih. Ngantuk. Dengar, dengar. Di mana nih, Jong? Situ. Teman-teman, ini memang benar sih kata-kata warga di lokasi ini. Memang banyak sekali binatang buas ataupun makhluk-makhluk gaib. Tapi tadi kami, hampir kami enggak bisa kabur dari tempat ini. Yuk. Astagfirullah. Jong, apa aja? Ah, siapa nari? Siapa? Masya Allah, la ilaha illallah. Gimana Jong? Kita keluar. Kita matikan kamera dulu ya. Ini gak berani nih. Oke.